Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan syarat-syarat sahnya sholat. Sekarang memasuki syarat yang keempat, istiqbalul kiblah ma'al qudrah, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat sesuai dengan kemampuan. Menghadap kiblat ini termasuk syarat sahnya salat bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Artinya tidak ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa sholat harus menghadap kiblat, satu, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat wajah kamu Muhammad menengadah ke langit, maka kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, yang kamu ridhoi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini satu, ini jelas ada perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ya ke arah Masjidil Haram. Dalil kedua, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, bainama nasu biqubain fi salati subhi id atahum atin, ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba, lalu ada yang datang kepada mereka. Faqala, lalu orang yang datang itu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umzila alaihi laylah Qur'anun waqad umira ayastakbilal ka'bah pastakbiluha wakanat wujuhuhum ilasyam pastadaru ilal ka'bah. Nah, orang yang datang itu masih tahu kepada orang-orang yang sedang sholat subuh di Masjid Quba, bahwa kata orang itu, sesungguhnya tadi malam turun sebuah ayat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat Al-Quran tersebut memerintahkan kepada Nabi untuk menghadap Ka'bah. Maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Sedangkan ya pada saat itu mereka menghadap ke Syam. Ke Syam artinya ke Palestina. Karena waktu itu ya arah kiblatnya itu adalah Baitul Maqdis.
Nah, ketika dikasih tahu oleh sahabat yang datang ini, fastadaru ilal Ka'bah, maka mereka berputar, tidak mengulang lagi sholatnya. Ketika sedang sholat, mereka berputar, ya, menghadap ke arah Ka'bah. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4491, riwayat Muslim nomor 526, dan riwayat yang lainnya. Ketiga, hadis al-masih salatuhu al-masyhur, mengenai hadis orang yang sholatnya salah. Ya, mengenai hadis orang yang sholatnya salah, yang hadis ini sudah masyhur, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana rajulan dawala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahyatil masjid. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang duduk di salah satu pojokan masjid. Ya, mungkin sedang duduknya di pojokannya. Fasala, lalu dia itu salat. Summa ja'a fasallama alaihi wa qala lahu assalam wa alaikas salam. Setelah selesai salat, orang itu datang, ya, nyamperin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu Nabi pun menjawabnya, wa alaikas salam. Setelah Nabi SAW menjawab salam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi lagi salat kamu, karena sesungguhnya kamu itu belum salat. Ya, faqala bisaniyah aw billati ba'daha. Kemudian Nabi, ya, karena ini dalam satu riwayat orang itu salat, setelah salat selesai, dia nyamperin Nabi lagi, dia mengucapkan salam, dan Nabi pun menjawab salamnya. Setelah jawab salam, Nabi tetap menyuruh supaya orang itu mengulang lagi sholatnya, ya, sampai 3 kali. Nah, setelah dia mengulang sholat 3 kali, lalu si sahabat itu berkata, ya, alimni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong ajarkanlah sholat yang benar kepadaku. Artinya, walaupun saya mengulang beberapa kali sholat, ya, sholat saya seperti itu ya Rasulullah. Makanya tolong sekarang ajarkan kepada kami sholat yang benar itu seperti apa. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblah fakabir. Apabila kamu berdiri, ya, untuk melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu, lalu menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah, dan seterusnya. Dari sini, ya, si sahabat itu diperintahkan summa istaqbilil qiblah, lalu menghadaplah ke kiblat. Ini jelas, ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat jelas harus menghadap ke kiblat. Al istiqbalu ala wajhain. Nah, menghadap ke kiblat itu iwan filah ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Fal musalli imma ayakuna musyahidan lil Ka'bah aula. Karena orang yang sholat itu, ada orang yang sholat langsung melihat Ka'bah, ada juga orang yang sholat tidak melihat Ka'bah. Nah, bagi orang yang melihat Ka'bah, ya, man kana musyahidan lil Ka'bah fal wajib ayastakbila ainaha bi kulli badanihi. Nah, bagi orang yang melihat Ka'bah, maka sholatnya wajib dengan seluruh tubuhnya harus menghadap Ka'bah. Ya, harus melihat, harus menghadap ke bangunan Ka'bah. Ini wajib. Ini bagi orang yang melihat.
Tidak boleh kalau kita sholat di Masjidil Haram, kita banyak yang menghadapnya itu ke salah satu sudut Masjidil Haram. Tidak boleh. Harus ke Ka'bah. Bagaimana kita yang jaraknya sangat jauh, Iwan Billah? Maka bagi yang jauh, man lam yakun musyahidan lil Ka'bah, fal wajibu alaihi ayyastaqbila jihataha la aina. Bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, yang wajib adalah menghadap ke arah kiblat, bukan ke zat Ka'bahnya, tapi ke arahnya saja. Li'ana hada goyatun makdurah. Karena inilah yang mampu dilakukan oleh orang yang jauh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastaqbilul kiblah wa la tastadbiruha. Jangan kamu menghadap kiblat, jangan kamu membelakangi kiblat, bi baulin aw ghaitin, ketika buang air kecil atau ketika buang air besar. Walakin syariku aw ghoribu, akan tetapi menghadaplah kamu ke timur atau menghadaplah kamu ke barat. Ulang. Pertama Nabi ya menyebutkan apa? Jangan kalian menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau ketika buang air besar. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Paham enggak? Lah. Hah? Enggak, kadang-kadang orang kan bingung ini. Kita kan tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi, tapi Nabi nyuruhnya menghadapnya ke timur atau ke barat. Kalau kita menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat. Kalau kita menghadapnya ke kiblat, berarti menghadap dong. Ingat, Iwan Billah, Nabi bersabda begini bukan di Indonesia, ya, apalagi di Taman Alamanda. Ya, Nabi bersabda di mana? Di Madinah. Ya, di Madinah. Nah, arah kiblat kalau di Madinah itu di selatan. Ya, di selatan. Makanya Nabi menyuruhnya itu menghadaplah ke barat atau ke timur. Karena kalau menghadapnya ke selatan berarti menghadap kiblat, kalau menghadapnya ke utara berarti membelakangi kiblat. Nah, dalla fadala ala anna kulla ma bainal masyriq wal maghrib yu'tabaru kiblatun li ahlil Madinah. Wa alaihi yakunu ittijahul kiblah li ahlil Misr ma bainal masyriq wal junub. Nah, berarti ya. Nah, jadi antara ya, jarak antara timur dengan barat itu adalah kiblatnya penduduk Madinah. Ya, kiblatnya penduduk Madinah. Nah, ini saya sedikit ada tambahan, saya ambil keterangan dari kitab Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram, yang ditulis oleh Syekh Abdullah ya bin Fauzan. Ya, ini adalah Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Ingat, ini bukan Syekh Saleh Al-Fauzan, bukan. Ini Syekh Abdullah ya bin Saleh Al-Fauzan. Nah, di sini kan ada hadis ya, ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Jadi antara timur dan barat itu ada kiblat, adalah kiblat. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, di sini dijelaskan Iwan Billah. Al hadis dalilun ala taisir fi amril kiblah. Hadis yang ini menunjukkan mempermudah dalam urusan menghadap kiblat. Wa anal maksud bi istiqbalil kiblat istiqbalul jihad.
indal bu'di wal ghaibati anil Ka'bah. Jadi yang dimaksud menghadap kiblat adalah menghadap ke arahnya saja. Ya, bagi orang yang jauh dan bagi yang tidak melihat Ka'bah. Ya, bagi yang tidak melihat Ka'bah. Nah, maka iwan billah. Nah, di sini dijelaskan, faman kanat fi jihati ya gurbil Ka'bah fa kiblatuhu ilal masyriq. Kalau orang ya yang tinggalnya ada di sebelah baratnya Ka'bah, berarti kiblatnya ke sebelah timur. Wa man kana ya sekua fa kiblatuhu ilal maghrib. Siapa yang tinggalnya berada di sebelah ya timur Ka'bah, berarti kiblatnya ke mana? Ke barat. Wa man kana shimaluha fa kiblatuhu ilal junub. Siapa yang tinggalnya berada di sebelah utara Ka'bah, berarti kiblatnya ke mana? Ke selatan. Wa man kana junubuha fa kiblatuhu ilal shimal. Siapa yang tinggalnya ada di sebelah selatan Ka'bah, berarti kiblatnya ke mana? Ke utara. Ya, ke utara. Wa man kana minal Ka'bah fi ma bainal masyriq wal junub. Kalau orang tinggalnya ya dari Ka'bah itu ada antara timur dengan selatan, apa namanya? Timur Tenggara ya. Timur timur tengah, berarti menghadapnya ke timur Tenggara. Ya, begitu aja seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, yang ini iwan billah al hadis dalilul ala anna syariah qad wasi'atil amr alal ibad bi abdil kibah ya indal budi. Jadi syariat Islam ini sangat mudah sekali bagi orang yang jaraknya sangat jauh ya dari Ka'bah. Kenapa? Nah, sampai Syekh mengatakan ya, wa amma man shala ilal jihad shahat salatuhu wa in harapa anha qalilan. Siapa yang menghadap ke arahnya, maka sholatnya sah, walaupun mungkin ada penyimpangan sedikit. Ya wa in harapa ya qalilan. Kenapa? Li anna jihatahu allati shala ilaha hiyal qiblah. Karena dia sholatnya sudah menghadap ke arahnya. Li anna fardhal musalli idza kana ba'idan 'anil Ka'bah ayat tawajjaha ila jihatiha. La ayusiba ainaha ala yakin. Li anna dalik mustahilun. Tuh, sampai saya mengatakan kalau kita sekarang ibad billah ingin menghadap Ka'bah itu pas ke arah kiblatnya, ini mustahil. Jarak dari kita ke sana berapa kilo ya? Kenapa? Karena saya sering melihat masjid pertama dibangun sudah pakai kompas, terus diukur lagi salah, akhirnya dipenyon-penyon, Pak. Ada kan akhirnya kiblatnya dari sono ke sana, akhirnya pojokan jadi kosong, masjid besar jadi jelek. Gak perlu. Kenapa? Coba saya mau tanya. Ka'bah yang ada sekarang tingginya berapa meter? Hah? 14 meter. Ya. Lebar kalau dari ya Multazam sampai ke Hijir Ismail itu 12,84 meter. Ya. Nah, kalau dari Rukun Yamani ya, nah sampai ke Hajar Aswad itu adalah sekitar 11,28 cm. Jadi kurang lebih lah 11,5 meter. Nah, sekarang iwan billah. Masjid ini berapa meter? Hah? 13. Nah, logikanya begini. Ini contohnya ya. Contoh. Sekarang umpamanya ini adalah contoh Ka'bah ini. Berarti kalau kita pas ke Ka'bah, ya, pas ke Ka'bah iwan billah, itu yang
barisannya sesuai dengan lebarnya Ka'bah. Sekarang bagaimana kalau masjid kita 20 meter lebarnya? Ya, 20 meter lebarnya. Pas. Berarti orang yang di pinggir sana sama yang di pinggir sana menghadap Ka'bah enggak? Enggak. Karena Ka'bah cuma 12 meter lebih tadi. 12 ya 12,8 kurang lebih 13 meter lah banyak ininya. Berarti kalau masjid banyak 20 meter dan jamaahnya penuh, berarti yang 7 meter enggak menghadap kiblat. Kesananya tuh kemana dia menghadapnya? Nah, kalau begitu itu masjid setelah 12,84 harus diginiin, Pak. Harus dibelokin supaya yang berdiri di sana juga menghadap Ka'bah. Ini kan enggak ada di kita masjid yang dibelok-belokin begitu, Pak. Mau lebarnya berapa saja, berarti orang yang ada di pinggir dan di sini dan di pinggir sana tidak menghadap Ka'bah. Karena Ka'bahnya tadi lebarnya terbatas. Nah, di sini iwat billah. Jadi kita bukan ke ainnya ya, tapi ke arahnya. Ya, ke arahnya. Jadi kita sudah benar kita ini. Apalagi di zaman Rasulullah ya. Tidak ada yang namanya kompas di zaman Rasul itu. Dan itu peralatan itu sangat minim sekali. Itu cukup dengan perkiraan saja. Oh, arah sana. Mereka menghadap aja ke arah selatan. Ya, tidak apakah itu banyak pas atau tidak. Nah, kalau sekarang kan kita alhamdulillah sudah dipermudah di zaman sekarang ini, bisa dengan kompas. Ya, terkadang tadi kan ya ada lagi info tanggal sekian lihat matahari pas mau terbenam berada di atas Ka'bah. Begitu lihat, wah salah ini masjid kita. Padahal tadinya sudah pakai kompas, begitu dilihat salah, dibelokin lagi, gitu kan ya. Nah, ini iwan billah, enggak usah. Pokoknya kalau kita sudah arah ke sana, ya itu sudah sah. Ya, sudah sah. Bahkan di sini saya mengatakan ya. Nah, liqla ayusiba ainaha alal yakin. Kita tidak diwajibkan pas ke zat Ka'bah secara yakin, tidak. Lianna dalik mustahilun. Karena ini adalah mustahil. Mungkin walaupun dari kita gesernya hanya berapa mili, tapi karena jauh, mungkin kesananya berapa meter nanti, Pak, menyimpangnya itu. Walaupun dari sini kita mungkin hanya berapa mili. Ya, kenapa? Karena jauhnya. Nah, jadi disinilah, ya Allah tidak mempersulit kita. Makanya, ya dalam menghadap kiblat ini, yang penting kita menghadap ke arahnya, ya, ke arah kiblat sana. Kemudian, iwan billah, mata yaskutu istiqbalul kiblah. Kapan gugur kewajiban menghadap kiblat? Dalam kondisi apa kita tidak diwajibkan menghadap kiblat? Nah, di sini ada empat kondisi. Ya, ada empat kondisi kita tidak diharuskan menghadap kiblat. Apa empat kondisi itu? Satu, al-ajizu an istiqbalil kiblah, tidak punya kemampuan untuk menghadap kiblat. Seperti mana? Ya, contoh. Kal marid alladhi la yastati'u al-harakah wa laysa ma'ahu man yuwajjihu lil kiblah. Seperti orang yang sakit tidak bisa bergerak, tidak punya kemampuan untuk menghadap kiblat, dan tidak ada orang lain yang bisa menghadapkan dia ke arah kiblat. Paham, Pak ya? Lagi ya. Jadi orang yang sakit ya, orang yang sakit nih. Alladzi la yastati'ul harakah. Dia tidak bisa bergerak, Pak. Mungkin sakitnya sudah parah. Ya, sudah parah. Walaysa ma'ahu man yuwajjihu lil kiblah, dan tidak ada orang yang bisa membantu dia untuk menghadapkan ke arah kiblat. Maka dia sholatlah. Mungkin kalau dia terlentang berarti sholatnya menghadap kemana? Dia sholatnya berarti menghadap ke atas. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Karena Allah berfirman,
fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Kalau mampunya seperti itu, seperti itulah. Itu satu ya. Jadi kondisi kalau kita kondisi sedang sakit, Pak ya, jangan sampai banyak kita tidak sholat dengan alasan karena tidak bisa menghadap kiblat. Itu satu. Yang kedua, man khafiyat alaihil kiblah fajtahada fasalla ila ghairiha. Nah, bagi orang ya yang kesulitan untuk mengetahui arah kiblat. Ya, fajtahada, lalu dia ijtihad. Ah, mana ini arah kiblat ini? Bingung ini. Umpamanya ya, fasalla ila ghairiha, ternyata dia salatlah, ternyata salatnya bukan ke arah bukan ke kiblat. Jadi gini ibadillah, man khafiyat alaihil kiblah wajaba alaihi ayas ala man yadulu. Pertama Pak, kalau kita tidak tahu arah kiblat, kita kalau ada orang yang bisa ditanya, tanyakan dulu ke orang tersebut, Pak, kiblat kemana? Nah, kalau tidak ada orang yang bisa ditanya kemana arah kiblat, atau mungkin ada orang yang bisa ditanya tapi dia tidak tahu kiblat. Kenapa nggak tahu kiblat? Mungkin dia bukan muslim, atau muslim tapi nggak pernah sholat, makanya dia tidak tahu kiblat. Pak, mohon maaf Pak, kalau kiblat kemana Pak? Kiblat, kiblat itu apa Pak? Lah, Bapak muslim bukan? Saya muslim Pak. Loh, kok nggak tahu arah kiblat Pak? Ya memang saya nggak tahu. Mama bapak nggak pernah sholat? Nggak pernah. Oh, pantesan. Nah, kalau kita ya tidak bisa bertanya mana arah kiblat, ijtahada fi tahdidiha, sudah ijtihad saja untuk menentukan arah kiblat. Ah, kesana kayaknya. Udah, sholat aja sesuai dengan keyakinan. Fa in ijtahada wa shala summa tabayyana khathuhu asna as-shalah wajaba alaihi ayastadira ilaiha fi shalah. Kalau kita ya tadi sudah ijtihad, sudah berusaha keras untuk menentukan arah kiblat, lalu kita salat. Di tengah-tengah salat ada yang ngasih tahu bahwa kiblat kita salah. Bagaimana? Tidak perlu diulang sholatnya, tinggal muter ya ke arah kiblat yang benar. Dan kalau kita ngasih tahu, jangan begini, Pak, kiblatnya salah Pak. Nanti orang yang sholat bingung. Kadang-kadang nanti yang sholat bakal bertanya, yang benar kemana? Ya kan? Kalau kita mau ngasih tahu kepada orang yang sedang sholat, jangan begitu caranya. Langsung tunjukin, Pak, kiblatnya ke sana. Udah ya, jangan, Pak, salah kiblatnya, Pak. Bingung nanti orang yang sedang sholat ini. Ya, sedangkan kalau dia ngomong kan batal sholatnya. Masa sedang sholat nanya, apalagi kalau sambil nengok, yang benar kemana, Pak? Kesono, oh, kesono. Ya, nggak boleh kalau begitu. Bisa aja langsung aja dipegang di apa? Dibalikin, Pak, ke sini kiblatnya kalau berani. Kalau tidak berani, tunjukin, Pak, kiblatnya ke sana. Langsung tinggal muter aja kita, tidak perlu diulang. Ya, tidak perlu diulang. Ini kalau kita ya ada yang ngasih taunya itu ketika kita sedang sholat. Nah, sekarang bagaimana kalau ketahuan salahnya itu setelah selesai sholat? Nah, ini ya. Wa idza tabayyana khathuhu ba'da firaghihi minas sholat fa shalatuhu shahihatun wa la i'adata 'alaihi al-raji. Jika ketahuan salahnya kiblat setelah selesai sholat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Dalilnya apa?
berdasarkan hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin yahut limah. Kami pernah safar bersama Rasulullah SAW ya dalam malam yang gelap gulita. Jadi malamnya itu gelap sekali. Ya, malamnya gelap. Palam nadri ainal Ka'bah. Kami tidak tahu ya arah kiblat. Jadi rombongan ini kita kiblat kemana ini? Kemudian fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Maka ya setiap orang dari kami sholat sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan keyakinannya. Jadi beda-beda. Mungkin si A kalau menurut saya ke sana. Tapi kalau kata si B bukan. Kalau menurut saya bukan ke sana kiblat, tapi ke sana. Akhirnya sholat itu Pak kiblatnya menghadapnya beda-beda. Pernah terjadi ini ya. Pernah terjadi di kalangan para sahabat. Falamma asbahna zakarna dalik li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pagi-pagi matahari terbit, ternyata wah semalam sholat ternyata salah. Ya. Sholat itu bukan menghadap ke kiblat setelah matahari terbit. Kemudian diceritakanlah hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat ya menceritakan hal itu kepada Rasulullah, langsung Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 115. Turunlah ayat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Nah, turun ayat ini hiwatillah. Jadi sahabat tidak disuruh mengulang lagi salatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini dalil ya yang menunjukkan bahwa kalau kita banyak sudah selesai sholat ketahuan salahnya, itu tidak perlu diulang sholatnya dan sholatnya adalah sah. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, inda syiddatil khauf min aduin wa nawihi, dalam kondisi sangat takut. Dalam kondisi sangat takut min aduin, baik takut musuh ataupun takut yang lainnya. Ya, takut yang lainnya. Kita tidak perlu menghadap kiblat iwan billah. Nah, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 239. Dalam surat Al-Baqarah ayat 239 Allah berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Jika kamu dalam kondisi takut, maka sholatlah sambil jalan kaki atau sambil naik kendaraan. Nah, ini jelas ya. Farijalan aw rukbanan. Sholatlah sambil jalan kaki aw rukbanan atau naik kendaraan. Wa bi hadis Ibnu Umar fi sholatil khauf. Juga dalam hadis dari Ibnu Umar yang berkaitan dengan sholat dalam kondisi takut. Ya, sholat dalam kondisi takut. Nah, maka Ibnu Umar mengatakan, fa in kana khaufun huwa ashad min dalik, sallu ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblah aw ghairu mustaqbiliha. Jadi kalau kondisi sangat takut, artinya perang sudah berkecamuk, ya, maka sallu ala aqdamihim. Ya, jadi salat ya, artinya di atas kaki-kaki mereka. Nah, rukbanan maksudnya jalan kaki atau mereka naik kendaraan, ya, baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Ya, baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Nah, kenapa diperkuat dengan hadis riwayat Imam Baihaqi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idah talatu fa inna ma huwa at-takbir wal isyarah bi ra'si." Apabila perang sudah berkecamuk, maka salat cukup dengan takbir dan isyarah dengan kepala saja. Masya Allah ibad billah. Ini menunjukkan yang namanya salat dalam kondisi perang pun tidak bisa ditinggalkan.
Ya, tidak bisa ditinggalkan iman billah. Kalau perang berkecamuk, kita sholatnya cukup aja dengan Allahu Akbar. Tidak perlu ruku, tidak perlu sujud. Cukup dengan isyarah aja. Rukunya isyarah dengan kepala, sujudnya isyarah dengan kepala, dan cukup hanya satu rakaat. Ya, yang penting bacaan dari awal sampai akhir selesai. Udah, itu dalam kondisi perang sedang berkecamuk. Beda ya, kalau beda sholat dalam kondisi perang sedang berkecamuk, beda dengan sholat di medan perang. Itu beda. Kalau sholat di medan perang artinya kita belum berhadapan, Pak, belum berhadapan dengan musuh. Nah, nanti ada 5 caranya, ada 5 sholat berjamaah dalam kondisi perang tapi belum berhadapan dengan musuh. Tapi kalau sudah saling tembak, Pak, waduh, kalau kita menghadapnya ke kiblat terus, Pak, ya mati kita. Gimana musuhnya datangnya dari sono kita? Ya, nah makanya dalam kondisi sangat takut, dalam kondisi perang sedang berkecamuk, tidak diharuskan menghadap kiblat. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, fi sholatin nafilah di rokim fi sabar. Sholat sunnah, ya, sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan bagi orang yang safar. Ini tidak wajib menghadap kiblat. Fayajuju lil musafir amsaliyan nafilah wa huwa raqibu dabatihi as-sayarah awit ta'irah awis sakinah. Ya, jadi bagi orang yang safar boleh sholat sunnah, ya, di atas kendaraannya. Sayarah, baik mobil, awit ta'irah atau pesawat, awis sakinah atau perahu, kapal, ya. Wala yulzimu istiqbalul qiblah in ta'addara alaih. Tidak diharuskan menghadap kiblat jika kita memang kita ada kesulitan untuk menghadap kiblat. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim bahwa dijelaskan di situ hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yusalli ala dabatihi min al-lail wa huwa musafir. Bahwa Ibnu Umar salat di atas kendaraannya, ya, di malam hari, ya, ketika dia safar. Ma yubali haysuma kana wajhu, ya, dan dia tidak peduli mau menghadap kiblat ataupun tidak. Dan Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu yadi yusalli ala rahilatihi, ya, kiblat ay, ya, kiblat ay wajhin tawajjaha. Beliau menghadap ke mana saja kendaraannya itu menghadap, dan bahkan beliau salat witir di atas kendaraannya. Ya, dan Nabi tidak pernah sholat di atas kendaraan jika sholat wajib. Perhatikan ya. Jadi Nabi sholat sunnah, sholat di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, Nabi tidak pernah melakukannya di atas kendaraan. Ya, ini di hadis Bukhari, ya, ada dari Ibnu Umar, begitu juga hadis Bukhari dari Amir bin Rabi'ah, Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Ya, di atas kendaraan. Kalau lihat dalam hadis Bukhari dari Jabir, kalau Nabi mau sholat wajib, Nabi turun dari kendaraannya. Nah, sekarang permasalahannya iwan billah, bagaimana kalau naik kendaraannya kendaraan umum? Paham? Maksud kendaraan umum? Idza raqibal musafir as-sayarah allati la yaquduha. Kalau orang yang safar naik kendaraan yang tidak, ya, yang tidak di apa namanya? Tidak disupiri sama dia, artinya naik kendaraan umum. Ya, maksudnya naik kendaraan umum. Bagaimana? Bolehkah kita sholat wajib di atas kendaraan? Nah, begini hewan pilih. Kalau sholat yang bisa dijamak, tidak boleh sholat di atas kendaraan. Tapi kalau sholat yang tidak bisa dijamak, sholat di atas kendaraan dan tidak diwajibkan menghadap kiblat. Kenapa? Karena ini darurat. Contoh ya, contoh. Upamanya kita sekarang pulang ke Jawa, umpamanya ya, naik kereta.
ya. Nah, kalau duhur asar, duhur dan asar kita di atas kereta. Tapi nanti mungkin ya asar sudah sampai di tujuan. Atau asar nanti keretanya berhenti. Dan berhentinya cukup lama, cukup untuk melaksanakan sholat. Duhur dan asar tidak boleh di mobil, tidak boleh di atas kereta. Nanti ya sholatnya di jama' saja. Zuhur di jama' tahir ke asar. Nanti sholatnya kalau kita sudah sampai di tujuan atau ketika berhenti. Nah, mana yang tidak bisa di jama'? Contohnya subuh. Ya, kita mungkin naik kereta. Nah, ini subuh ini masih di atas kereta. Kalau sholat subuh menunggu sampai keburu habis waktu subuhnya. Ya, keburu habis karena subuh tidak bisa dijamak dengan zuhur. Nah, ibaratlah kalau kita subuh masih di atas bis, masih di atas kereta atau di atas pesawat, kebanyakan. Nah, maka sholatlah. Sholatlah di atas kendaraan tersebut. Jadi, dan tidak perlu menghadap kiblat. Ya, tidak perlu menghadap kiblat. Nah, ini ya. Sekali lagi, kalau sholat yang bisa dijamak, kita jamak saja. Tapi kalau sholat yang tidak bisa dijamak, kita sholatlah di atas kendaraan. Karena ini saya dari kondisi darurat. Kenapa? Karena sholat pada waktunya adalah lebih ditekankan. Ya, lebih ditekankan daripada sholat menghadap kiblat. Paham? Nah, ini ihwatillah. Ya, ini adalah syarat sholat yang keempat. Jadi menghadap kiblat. Insya Allah nanti satu lagi syarat sholat yaitu aniyatu niat. Jam berapa jam kita dari? Hah? 32, 2 menit lagi. Nah, ada pertanyaan? Kalau mau bertanya sekarang silakan. Karena belum azan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya walaupun tidak ada jam, kalau matahari banyaknya sudah tergelincir berarti sudah masuk waktu zuhur. Kalau nanti bayang-bayang panjangnya sudah sama dengan yang punya bayang-bayang berarti waktu duhur sudah habis. Ya, waktu duhur sudah habis, sudah masuk waktu asar. Kan? Itu aja, lihat aja perjalanan matahari. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana jam gak ada, matahari juga tidak terlihat karena mendung atau hujan. Ini bagaimana? Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan biasanya perut kita suka terasa melilit biasanya jam berapa? Kalau kita pagi-pagi makan, nah biasanya perut suka melilit. Ah, biasanya kalau perut suka melilit ini udah waktu duhur ini. Nah, itu bisa dijadikan tanda. Lapar. Ya, wah ini udah lapar nih. Wah berarti kalau sudah lapar sudah waktunya makan siang. Wah berarti udah duhur nih. Nah, itu bisa dijadikan patokan. Kalau jam tidak ada, matahari tidak terlihat, yang adzan tidak terdengar.
ini semuanya enggak ada ini. Ya, dalam kondisi semua tidak ada tanda-tanda, nah maka itu bisa dijadikan tanda itu. Ya, bisa dijadikan tanda. Itu. Tapi kayaknya kalau di kita ini belum ada kayaknya ini. Ini baru pertanyaannya, seandainya. Oh gitu. Oh iya. Kalau begitu, karena kan tadi Allah pertama fattaqullah mastatotum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya kita tadi diperkirakan saja. Dengan perkiraan biasanya jarak gitu ya. Nah, ketika kita banyak pertama masuk ke tempat yang gelap itu, kebanyakan dimasuki ke tempat yang gelap itu jam berapa? Nah, biasanya banyak, oh duhur, biasanya berapa lama kita dari duhur sampai waktu asar biasanya? Ya, sesuaikan aja dengan kebiasaan waktu kita sebelum berada di tempat yang gelap. Kalau toh banyak ternyata keliru atau salah, maka Allah akan memaafkan kita. Kenapa? Inilah yang dimaksud dengan ayat Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Kalau kita banyak lupa atau kita salah, banyak mau sholat duhur ternyata banyak mungkin belum masuk waktu duhur, Allah pun memaafkan. Kenapa? Karena kondisinya seperti itu. Tetap saja kita harus sholat sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat dengan alasan karena kita tidak tahu menentukan waktu sholat. Gak apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kamu. Wallahu a'lam. Ya. Sudah masuk waktu azan dulu. Azan dulu, nanti habis azan, Mbak. Silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Bisa bertanya. Ya, silakan, Pak. Terkait dengan surat sering kita dengar dari teman-teman jarak antara maghrib sama isya sangat pendek, itu kan bisa bagaimana, tapi persoalannya sering ditanya kamu itu kalau berjamaah itu ada ketentuan jaraknya, jarak sekian kilo itu tadi dijelaskan di kereta, ini yang kita dapatkan yang kita sering alami di tol. Dalam tol kita udah pulang ya, misalnya tidak selesai asal, tapi karena kemacetan sampai jam 5, sampai jam 9 malam, padahal jarak tempuhnya dari Gatuh itu jauh, itu gimana Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak ya, ada jamak, ada qasar. Nah, kalau jamak tidak disyaratkan harus safar. Kalau jamak tidak disyaratkan kita harus bepergian. Yang disyaratkan harus safar itu qasar. Ya, qasar. Kalau jamak itu ya, walaupun kita ada di tempat, kalau ada sebab itu boleh sholat di jamak. Contoh, kita di Masjid Al-Huda ini ya, kita sholat maghrib, begitu hujan ya, begitu sholat maghrib selesai hujan deras sekali, boleh langsung qomat di jamak dengan isya. Belum pernah kami ya, waktu di As-Sunnah itu sering ya, kalau di As-Sunnah begitu maghrib hujan deras Pak, langsung qomat di jamak dengan isya. Ini yang dicontohkan, akan dibahas nanti dalam bab jamak. Atau orang yang sakit Pak, kalau banyak orang yang sakit ini banyak, kalau dia harus setiap waktu banyak nanti harus bergerak ya, nanti mungkin sakitnya bisa tambah atau sembuhnya jadi lama, boleh dijamak bagi orang yang sakit. Atau mungkin ada seseorang pas duhur rumahnya kebakaran Pak,
rumah kebakaran, kalau kita sholat zuhur dulu, habislah barang-barang yang ada di rumah. Nah, boleh zuhur dijamak dengan asar. Selamatkan dulu barang-barang yang bisa diselamatkan. Ini jamak. Jadi kalau jamak tidak disyaratkan harus safar. Nah, yang disyaratkan harus safar itu qasar, Pak. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat, itu qasar. Nah, itu harus safar. Kalau tidak safar tidak boleh. Nah, itu yang diperselisihkan mengenai jaraknya. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari dijelaskan mengenai jarak ada 20 pendapat lebih. Kalau masalah jarak ya. Nah, itu ada 20 pendapat lebih. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang 2 hari 2 malam, ada yang 1 hari 1 malam. Itu beda-beda pendapatnya. Gitu ya, beda-beda. Itu adalah dalam masalah safar. Ya, dalam masalah safar. Insyaallah mengenai jarak ya, kebanyakan para ulama ini ada yang menyebutkan satu hari satu malam itu perjalanan naik onta, bukan naik mobil. Nah, kalau naik onta katanya ya, satu hari satu malam itu diperkirakan 86 kilo. Sebetulnya yang 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam itu hadisnya itu bukan berbicara dengan qasar salat. Tapi hadis itu berbicara wanita tidak boleh keluar tanpa mahram. Sebetulnya konteks hadisnya itu wanita tidak boleh keluar rumah tanpa mahram jarak berapa? 3 hari 3 malam. Ada 2 hari. Itu bukan dalam masalah salat. Makanya di dalam sahih, dalam syarah sahih Muslim dijelaskan mengenai jarak qasar yang paling sahih dan paling sahih hadis dari dari Anas bin Malik. Saya sholat duhur di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat. Dan saya sholat asar ya di Zulhulaifah 2 rakaat. Nah, Zulhulaifah itu kalau sekarang Bir Ali. Nah, itu Rasulullah dari Madinah ke Bir Ali itu sudah di qasar. Kurang lebih berapa kilo? Itu kurang lebih dari jarak antara ya Madinah dengan Zulhulaifah itu diperkirakan itu, Pak, sekitar adalah ya ada yang menyebutkan yaitu 6 mil. Ya, 6 mil 7 mil. Nah, kalau 1 mil itu kurang lebih 1700 meter. Berarti kalau 7 kali segitu kurang lebih 10 kilometer. 10 kilo. Kira-kira dari sini ke mana 10 kilo? Gitu ya? Nah, ini nanti akan diperjelas nanti dalam bab jamak dan qasar, Pak. Insyaallah nanti ya. Nanti perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mengatakan harus sekian, dasarnya apa, lebih jelasnya lagi insyaallah. Kita kan ini masih membahas syarat sholat ya. Nanti ada masuk ke dalam bab jamak insyaallah akan dijelaskan lebih jelasnya. Wallahualam. Kalau yang hajatan. Oh, enggak boleh itu. Nah, itu bukan darurat. Ya. Apalagi wanita sudah dihias ya, duduk di pelaminan, kalau sholatnya nanti hapus dong, sudah kan bayarnya mahal ya, siapa yang nyuruh dipajang di pelaminan? Ini perbuatan maksiat malah ya. Maka baca dalam bab pernikahan nanti ada kemungkaran-kemungkaran dalam pernikahan. Di antaranya wanita dihias ya tidak pakai kerudung, dipajang di pelaminan, setiap laki-laki yang datang bisa melihatnya. Ini jadi fitnah ini. Gak usah, itu mah tidak termasuk udur itu. Ya, tidak termasuk udur itu. Nah, ini jangan dijamak salatnya. Ya, jangan dijamak. Ya, iwat billah. Mungkin sampai di sini kajian fikih pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan.
insya Allah salat-salat tinggal satu lagi, yaitu niat. Ya, nah, mudah-mudahan kita semua ya diberikan umur panjang serta sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melanjutkan lagi kajian-kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi.